Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah daun kelapa. Di video kali ini saya akan memperagakan satu tutorial yang sangat penting kita pelajari, yaitu membuat ketupat. Biasanya ketupat dibuat dari daun kelapa yang masih kuning dari janur, dari pucuknya. Nah, karena saya sampai saat ini belum bisa manjat, kehilangan kemampuan untuk panjat memanjat, yang ngambilnya yang pendek aja. Ini kebetulan menjulur ke halaman tetangga, ya udah ini saya ambil. Yang penting tutorialnya nanti bisa dipahami dan bisa teman-teman tiru jika teman-teman belum bisa. Seandainya teman-teman yang udah bisa, ya simak aja. Ada sisi yang berbeda, ini harus menghadap ke dalam dan ini bagian luar yang menghadap keluar gitu. Kita tes sekarang nih, apakah saya masih bisa atau udah enggak. Ini biasa dicopot dulu apa sih namanya lidinya. Ini daun kelapanya udah enggak muda lagi, bukan tua ya, tapi udah enggak muda lagi. Kalau bilang tua nanti daun kelapanya marah karena tersakiti dan tersinggung. Jadi ini daun kelapanya ini tidak muda lagi, jadi nanti akan sedikit susah diaturnya karena ini udah keras. Beda dengan janur yang masih kuning, janur yang masih kuning itu agak lentur. Nah, caranya ini yang saya buat sekarang itu adalah ketupat yang paling dasar, yang pertama kali saya pelajari. Dulu saya belajar dari paman saya belajar dari kakek saya belajar dari buyut saya belajar dari buyutnya buyut lagi sampai ke sana. Jadi ilmu ketupat ini adalah ilmu yang jelas silsilahnya gitu kan. Jadi saya dapat ilmu ini nggak sembarangan gitu, ada gurunya, jadi nggak langsung bisa gitu. Jadi dari saya belajar dari paman saya dulu. Bagi saya ini sangat susah dulu tuh. Sedikit bercerita, dulu itu susah sekali dipelajari, susah sekali, saya sampai pusing sekali ini ingin bisa bikin ketupat. Nah, ternyata sudah bisa ya terasa mudah gitu. Ini dua-duanya kita pakai nih. Cara pertama, ini pegang, ini kira-kira sejengkal lah. Kira-kira aja, nggak usah diukur segini. Setelah ini pegang seperti ini, satu lilitan, dua. Jadi dua kali lilit. Ulangi ya. Ini satu, dua. Ini tangan kiri dulu nih yang lilitnya. Saya tiru, saya kasih waktu 19 detik nih.
sekarang lanjut ke yang di tangan kanan. Nah, jika ini ke atas begini, berarti ini dibalik nih, gini. Ini sama. Satu, dua. Sama kan? Hanya posisi pangkalnya itu dibalik. Nah, gini. Videonya saya tidak percepat supaya mudah untuk dipelajari dan tidak perlu mengubah speednya saat play video ini. Udah, posisinya sama, dua kali melilit, hanya ujungnya ini ke bawah. Yang ini yang di tangan kiri ke atas, yang di tangan kanan ke bawah. Nah, sekarang mulai untuk penganyaman. Ini pertama nih, pegang begini. Ini dimasukkan ke sini, dimasukkan lagi ke sini. Begini. Ulangi ya. Ini masih posisi megang kayak tadi. Masukkan ke sini. Set, masukkan dengan penuh perasaan. Nah, ini naikkan ke atas. Jadi menganyam. Ini pola anyam awal. Nah, ini dari atas masukkan ke yang bawah tuh dari sini. Begini. Sudah terlihat menganyam? Ulangi ya. Yang kedua dari atas masukkan ke sini. Terus yang ketiga dari bawah lagi. Begini. Ini tarik. Ini udah menganyam. Ini pegang. Jadinya begini. Ulangi ya. Tahap 1 lilit kiri kanan. Satu, dua, tiga. Ini pegangannya harus agak kenceng nih, karena ini daun kelapanya daun kelapa yang udah sepuh, jadi udah kurang bentur. Nah, terus ini yang di tangan kiri tadi, ini pindahkan pegang ke sini, masukkan, masukkan lagi ke yang bawah. Nah, nanti harus begini nih posisinya. Lihat, ini ke sini, sini ini bertemu nih ujungnya nih. Kalau udah begini pasti nanti prosesnya enak. Oke. Nanti saya akan ulangi dari awal sampai akhir tanpa dijeda. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini dianyam. Masukin ke sini. Masukin ke sini. Sudah. Lalu ini dipegang supaya tidak lepas, dipakai jari begini. Masukin ke sini. Nah, ini ngikut nih. Ke sini. Sini. Terus sampai sini. Nah, jadi ini tinggal ujungnya. Ujungnya ini bertemu nih nanti. Ya sudah, ini tinggal mengencangkan saja. Jadi ini rongga-rongganya kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Ini ikutin alurnya.
tarik pelan-pelan, jangan sampai putus. Tariknya pelan-pelan. Ini masih kurang kenceng sih. Nanti teman-teman maksimalkan gitu sesuai selera kencengnya itu seperti apa. Jadi ini ketupat paling dasar nih. Nanti di video selanjutnya ketupat yang kotak gitu, ketupat lebaran, ketupat sate namanya. Kalau ini orang-orang bilang ketupat sayur, banyakkan ada bilang ketupat lebaran juga sih, nggak apa-apalah. Nama terserah daerah masing-masing gitu. Yang penting ini namanya cangkang ketupat. Satu. Sekarang kita buat satu lagi. Ini prosesnya nggak akan saya jeda nih. Mudah kan? Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda suka, silahkan Anda like. Jika tidak suka, tetap aja Anda harus like ya. Terima kasih.